Nah, ini kan di pertandingan tiga pertandingan sebelumnya, STY memakai formasi ini. Kita coba ke formasi ya, Coach. 3-4-3 kemarin di 5-3-2. Nah, ini secara pilihan formasi juga menurut Coach Neil seperti apa, Coach? Bukan 5-3-2, 3-4-3 itu kan tidak dipakai. Redon di kiri, si Injes di tengah, kan Simel di kanan. Selama ini di kanan. Ya, 3-4-3 kalau dipikir. Tapi kalau 3-5-2 kayak. Ya, Pak Bang, saya 3-3-4-3 sih, Kak. Tung, si siap, ya? Napang sama si Jan, apa namanya, si Ivan Jander kan di depan. Ya, ya, dia pakai Jepang di depan Rafael Strike. Terus tetap sih 3-4-3. Cuma formasinya kan diganti. Ya. Witan main, Asmawi main. Kan Witan bisa kemarin nggak main. Harusnya kan si Sey Patinama juga main. Harusnya situ kan si Perdon di fullback kiri. Jadi hanya penukaran itu, tapi secara umum penukaran bisa-bisa aja. Saya pikir bagus kan. Cuma kesalahannya kan ketika bola itu gol itu yang membuat kita nggak nerima STM melakukan rotasi gitu. Memang kelihatan Asmawi memang secara kualitas memang tadi malam Asmawi tidak di form terbaiknya. Dia beberapa kali bola dia bawa dilewatin tapi nggak bisa lewat dan bola itu diambil oleh pemain Cina dan pemain kita ternyata melakukan pelanggaran. Gol pertama itu kan gol yang dilakukan pelanggaran oleh pemain kita ketika Asmawi tidak bisa melewati pemain Cina. Jadi itu kualiti-kualiti itu yang harus diperbaiki sebenarnya. Jadi kesalahan kita ya sangat menyedihkan lah, kita nggak bisa cetak gol, tapi lawan peluang lawan tidak begitu banyak, tapi dia bisa cetak gol. Uniknya sepak bola begitu bang. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini tidak bagus, ini tidak bagus. Yang tahu di lapangan itu STI dengan tim coachesnya, dia kan punya tim semua itu, analisnya, fisiknya, semua dia pakai data dia main, siapa harus dimainkan, siapa yang tidak dimainkan, dia rapat dulu, dia konsultasi dulu, dia diskusi dulu, baru ditentukan pemain. Bukan hanya keputusan STI aja, menurut saya ya. Jadi masalah yang mendapat kenapa kita kalah, ya kita tidak fokus dan konsentrasi ketika kita transisi dari menyerang ke pertahanan.